Aduh tuh. Wah, tuh sahabat, lumayan nih. Udah dapat ini buat cukup sehariannya. Perbandingannya lelahan ngambil kayu bakar apa lelahan menjalani kehidupan ini? Kalaulah ngambil kayu bakar mah cuma sebatas pintas gitu ya. Ada batasnya ya? Ya ada batasnya. Kalau kalau dicari pasti lelah. Kalau enggak, ya enggak capek gitu, enggak lelah. Kalau menjalani kehidupan kan setiap hari. Capek ya. Gimana kita menjalaninya gitu? Banyak orang yang bilang katanya hidup ini pahit sih. Pahit ya? Sepahit itu kah enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau Neng Widi mah enggak bakalan pahit. Mau tahu enggak Tuhan apa alasan Tuhan melahirkan Neng Widi? Tahu. Jadi alasan Tuhan melahirkan Neng Widi itu biar ada manis-manisnya gitu. Karena kehidupan karena kehidupan kan udah terlalu pahit. Kalau ada Neng Windy kan ada manis-manisnya gitu, biar gak terlalu pahit. Lah begitulah sahabat ya. Tuh jadi kita tuh berada di kebun. Ini kebun, area kebun, ada kebun nanas, ada juga ditanami singkong tuh. Tuh ya, jadi sebelahnya ini tuh ada sebagian hutan yang tidak ditanami kebun ya, dibiarkan saja banyak pepohonan. Ini buat apanya Neng? Buat talinya ini. Oh, buat ngikat itu? Iya. Ngikat kayu. Biar lebih praktis ya, biar gak ribet di bawahnya. Jadi menggunakan pelepah pisang yang mengering ya, biar menjadi ikat. Jadi si kayu bakarnya itu diberesin dulu, dientep, dirapihkan, nanti diikat Neng ya pakai tali pelepah pisang. Mau dibantuin gak Neng? Enggak usah. Ama fokus videoin aja ya. Takutnya nanti kenapa-napa. Aduh sahabat. Ada yang mau bantuin gak nih? Penonton nih, ada yang mau bantuin gak? Kalau mau bantuin aktivitas Neng Windy, boleh ya datang ke sini. Sambil kita ngeliwat Neng ya. Kalau ada waktu mah ngeliwat. Nah, dibikin seperti ini sahabat ya. Jadi nanti tuh buat diikat. Ini sangat trik sekali matahari ya, sangat panas. Tapi bagus juga ini kalau musim panas gini, ketika ngambil kayu bakar tuh gak kena basah. Untung gara ini. Hmm.
Udah kencang neng ya. Wow wow wow, berat gak? Lumayan. Oh, dibawanya pakai itu ya? Gimana cara bawanya? Bisa? Gak tahu tuh gimana. Udah pulang. Waduh, ini berhasil guys. Ada yang ketinggalan nggak? Tuh, seperti inilah. Awas nabrak. Wow, setep. Berhasil. Oh, ada apa itu di depan? Di belakang saya ada jomlang. Teringat tempo dulu ya? Teringat masa lalu kita ngambil kayu bakar di sini dan percis seperti ini. Mau mampir dulu gak? Mampir dulu di apa namanya, saung. Taruh di mana itu? Di situ aja. Langsung pulang, mau langsung pulang ya? Biar tidak di itu lagi kayu bakarnya. Aduh sahabat, sampai seperti ini ya kah? Aduh, awas. Perjuangan kita hari ini meliput aktivitas Neng Windy sahabat. Seperti inilah kenyataan hidup yang kita jalani di kampung. Aduh. Tidak seindah yang dibayangkan. Lah. Aduh. Kita perjalanan pulang udah mau nyampe. Jadi kita tuh tadi itu dari hutan sebelah sana sahabat ya tuh. Kalau kambingnya si nenek di mana sekarang? Masih di tempat yang dulu. Tapi masih punya, masih ada. Nanti kita nengok kambing ya. Mau dijual gak kambingnya? Baru dijual itu. Oh baru sisa. Jadi kalau kita tuh di sini, kalau tidak seperti ini, kita gak punya kayu bakar, karena kayu bakar di sini tuh sangat
dibutuhkan ya. Nek, hasil Nek. Alhamdulillah. Aduh, getol ya incu teh Nek. Incu teh getol. Aduh. Allahu Akbar, eta kunaon ha? Aduh, nih. Kita sampai di rumah si nenek. Disambut ini. Disambut sama si neneknya. Nek, cukup buat seminggu, Nek? Kuat seminggunya? Kuat. Heeh. Soalnya itu masih ada tuh di situ. Masih ada kayu bakar. Hah? Nyepanan terusnya. Tuh, jadi sahabat, si nenek itu lagi bikin kicimpling ya, tuh. Jadi proses kicimpling itu di sepan. Si Neng Windinya lelah. Aduh, ada yang ini jual pete. Pernah tadi ya pas masak. Pete. Neng Windi suka pete. Enggak. Suka apa tuh? Suka kamu. Aduh. Suka kamu aja. Suka kamu aja. Aduh. Aduh, capek. Berapaan itu teh, Bu? Itunya berapaan? 10.000. 10.000 segimana? 4. Ya. Aku ambil 1, Bu ya. Iya. Heeh, 10.000 buat nanti oleh-oleh. Oleh-oleh. Buat makan. Entah ya mah, entah dipoto di video doang. Jadi biar petenya laris manis, biar berbuah lagi, Bunya. Ini mau 2 ikat. Satu ikat aja. Ini dari pohon sendiri apa punya orang, Bu? Oh, punya orang. Punya orang. Ibu yang jualin ya. Aduh, tuh sahabat. Jadi ada yang ini jualan pete. Yang mana aja boleh? Yang paling bagus. Rp10.000 ya, Mak. Iya. Nih uangnya, Nak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Aduh, ini sahabat. Jadi kita nanti ngaliwat tuh sama pete. Aduh. Makasih, ya. Terima kasih ya, Nek ya. Sama-sama. Itu pakai peda beureum. Pakai peda beureum. Iya. Pakai asin japuh. Tuh. Melepas lelah. Lelah tenang. Sama si nenek. Aduh, mantap. Guprak. Inilah kehidupan nyabunya. Kehidupan kita. Jadi meskipun seperti ini lelah, tapi membahagiakan, bisa ketawa lepasnya. Orang kaya di luar sana belum tentu bisa ketawa lepas seperti ini. Aduh, inilah sahabat ya kehidupan di kampung tuh. Sahabat, jadi si nenek itu di sini itu lagi memproduksi ini kicimpling. Udah kering Bi kicimplingnya Bi? Udah bisa siap digorengnya. Tuh sahabat. Banyak. Ini mah gak harus, tapi harus 2 harinya di itu enggak?
Bisa bisa satu hari lagi dijemur lagi ya? Setengah hari lagi. Oh, ini ada kucing ini.